Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Mengbunga. Masakan sehari-hari sederhana, bumbu segabusnya, takaran seikhlasnya. Kali ini saya akan membuat seblak kerupuk ceker ya bunda. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga selesai. Terima kasih. Langkah pertama, kita rebus kerupuk dan juga ceker ya. Maaf cekernya tidak kesyut waktu merebusnya. Kini ada bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan, ada bawang merah, bawang putih, dan kencur. Ada sebutir telur, daun sawi, daun kol, dan daun bawang. Iki seblak kerupuk ceker mantep ya rek. Cara membuatnya mudah banget. Pokoknya kita ciptakan makanan cemilan sehat di rumah mulai sekarang. Ayo, ayo. Tumis bumbu hingga matang dan baunya harum. Kemudian tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa. Setelah bumbu matang dan harum, kemudian kita masukkan rebusan ceker. Tambahkan sedikit irisan wortel. Setelah mendidih, kemudian masukkan kol, daun sawi, tambahkan kerupuk yang sudah direbus. Tambahkan juga irisan daun bawang. Jika tidak suka boleh di skip ya bunda. Setelah bahan matang semua, kemudian tambahkan kocokan telur. Lalu aduk-aduk. Seblak kerupuk cekernya sudah matang ya bunda. Sudah saatnya kita sajikan untuk keluarga tercinta. Kita biasakan membuat cemilan atau makanan sehat untuk keluarga sendiri di rumah ya. Semoga video sederhana ini bermanfaat dimanapun berada. Semoga sehat walafiat selalu. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video sederhana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.